Pada hari ini kita bongkar anu ya. Baterainya DJI Mavic. Bongkar baterainya DJI Mavic. Kita punya drone ini, baterainya melembung, sama ini juga ada baterai yang melembung. Ini tapi kita tutorial untuk bongkarnya dulu ya, guys, biar kalian tahu cara bongkarnya ya. Nyudet, intinya baterai nanti kita sudet, kita tusuk supaya bisa dipakai lagi. Kalau kapasitas baterainya tetap sama, nah, kalau nggak salah masih 3 menitan ya untuk terbang ya. Jadi untuk sebagainya ya tetap sama, cuman baterainya nggak melembung gini loh, guys. Ini kan melembung ya, kelihatan nggak melembung ya, kembung. Nah, nanti udah kempes, ini tak tunjuk ya. Pertama kita bongkar dulu dari sini ya. Ini kita bongkar pakai anu alat pembukanya handphone, kartu perdana yang kita haruskan dulu, diharuskan dulu dikerik supaya copot. Nah, ini gak copot ya. Hati-hati ya, ini ada kabel. Ini ada kabel nih, hati-hati ya. Jangan sampai ini sampai sobek ya. Sobek triggernya nggak fungsi nanti stiknya. Ya, oke. Okay. Setelah itu kita bongkar ini ya. Kasih IPA, cairan IPA. IPA ini alkohol ya, alkohol murni. Alkohol yang 99%. Beli di apotek juga bisa ya. Saya biasa diperbaikan habis sih, jadi berani bongkar gini. Saya dapat drone dari temen yang butuh uang, jadi drone-nya dijual ke saya. Semua normal sih, cuman ya baterainya aja melembung. Nah, untuk melepas yang bagian bawah ini, yang melepas bagian bawah ini ada double tip-nya juga ya. Banyak double tip-nya. Ini ada double tip. Kelihatan enggak? Di sini nanti ini dikasih IPA dulu. Dikasih IPA gini. Dibasahilah. Biar meresap, nanti kita sok pakai alat spatulanya handphone. Ini ya, kasih dorong apa sampai double tipnya lunak, gampang copotannya. Terus sampai copot semua. Ya, copot ya. Nah, ini ya copot. Nah, copot sudah ya. Sekarang tinggal kita lepas. Kita ambil yang satunya aja ya. Ini kan sudah bersih. Nanti kita akan undang lagi ya. Ini kita copot dulu. Satu yang lembut. Nah, ini di sini ada ganjelnya ya. Ganjelnya ini nanti dilepas dulu di dalam. Lepas dulu. Supaya keluar dulu ganjelnya ya. Nah, setelah itu
kita coba lepaskan dulu bagian baterai yang tengah, karena ini melembungnya tiga-tiganya guys. Ini cukup yang satu aja, nanti sudah bagian dalam yang satu, yang ini nanti sudah dari sini ya, yang ini disudah dari sini, yang tengah disudah dari tengah ini, yang ini disudah dari sini nanti. Jadi kita lepasnya dari sini dulu ya, tetap kasih cairan IPA supaya lemnya gampang copot, gampang terkelupas. Kenapa kok pakai IPA? Karena IPA itu lebih bagus daripada bensin. Saya kadang-kadang pakai bensin, tapi enggak semua, karena ada beberapa hal kalau plastik dikasih bensin itu ajur guys, nyonyot, jadi apa ya, kayak gak kuat gitu loh, rusak. Nah ini sudah lepas satu ya. Nah dari sini nanti kita sudut, kita sudut yang atasnya dulu ya. Hati-hati nyudutnya ya, jangan sampai terlalu dalam, popok dibuat lubang aja, terus selesai, sudah ada nanti ke plester lagi. Entar mana ke anu tahu. Sebentar ya guys. Nah ini dia ketemu. Nah cara nyudutnya diambil dikit aja dikit. Sambil diputar udah masuk. Nah, ini tinggal tembus. Keluarkan dulu semua anginnya, lalu kita kasih plester. Plester udah berarti tembus, kecil plester. Lihat enggak? Lihat enggak? Ya. Kita tutup lubangnya lagi supaya anginnya enggak keluar guys. Nah ini kan enggak lempung sudah. Nah sekarang yang bait kedua ini, ini sama juga gitu, kita ambil. Nah kita masuk. Oke. Sama di plester juga guys ya. Nah yang terakhir yang ini yang parah, ini parah. Kita keluarkan semua anginnya. Yang pasti guys, ini kan sudah disudet, tusuk ya, tusuk sama jarum. Nanti suatu saat dia melembung lagi guys, makanya kita kita pakai plester aja. Nanti suatu saat, nah saat mengembalikan kita nggak usah banyak macam-macam dikasih apa-apa guys. Pokok balikan aja ininya, hitam-hitam ganjilnya kita balikin. Terus satunya mana? Nah satunya seperti ini guys. Ya. Oke. Nah sekarang langsung dimasukkan aja ke rumahnya guys, gak usah kasih double tip apa, biarin guys. Karena apa, nanti suatu saat kalau melembung lagi supaya dia ada space, gak mentuntung guys, gak mentul lagi, gak melembung, gak kelihatan melembung gitu guys. Nah, ini juga sama ya, gak ada aja apa-apa, double tipnya udah bersih, tinggal dimasukkan aja. Nah sekarang kita coba nyala. Oh, nyala tetap ya seperti normal, cuma nggak membung guys. Oke. Sudah rapi. Nah paham ya guys ya. Ini mau tak lanjut yang ini lagi apa enggak, apa sudah cukup ini ya, sama aja kok caranya ya, pengerjaannya juga sama. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua untuk mengerjakan baterai drone yang melembung ya. Oke, saya masih belum nemu sih ini belinya, selnya di mana. Kalau penggantiannya insya Allah bisa. Ini cuma solderan kok di sini guys. Cuma pakai solderan aja, aman sih iso. Oke, kita lanjut yang ini guys. Ya, ini copot sama seperti tadi dicopot. Oke, copot dulu ini, simpen. Setelah itu kita lepas plasternya ini.
mirip kayak caranya sama aja guys. Kita langsung tusuk yang ini dulu aja nih apa. Langsung kempes ya guys. Nah, jepotnya yang ini tadi kayak tadi ya guys, dikasih ini dulu, kasih IPA bensin boleh karena ini kan tidak ada hubungannya sama plastik, jadi aman. Pas ya, oke. Ya, tinggal nyedot yang bagian dalam. Karena tiga-tiganya itu melembung, guys. Sudah down semua, sudah kempes, dimasukkan lagi ke rumahnya guys. Hitam-hitamnya jangan lupa, hitam-hitamnya jangan lupa. Ini dipasang lagi. Terus mesin ini guys. Oke, kencengin dulu kunci-kuncinya, aman. Sekarang tinggal pasang guys. Sudah klik semua dan kempes kembali, oke? Tidak ada melembungnya. Rapi sudah semua. Oke, kecepatnya lah. Oke, sip. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dan kalau ada yang mau nanya silahkan di komen, sama nanti saya balesi. Oke, sama-sama newbie, sama-sama belajar. Ayo kita belajar. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like ya.